Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Tani Hortikultura. Masih bersama saya Habib Budiansyah. Sudah lama gak upload video ya. Sorry banget nih. Gak nunggu ya. Males paling liatnya. Oke, hari ini di kebunnya Kang Wanto. Kebun sayuran ya. Ini kebun sayurannya luas banget nih. Dari ujung itu pagar loh. Pagar. Wah, luas ya. Tapi yang sebelah sana nggak ditanami, di sana ilalang. Tapi yang sana ini ya, ini dari batas yang sini sampai ke sana itu pernah ditanami timun. Itu timun harga apa ya, 7.000 apa per kilonya. Jadi total dapat hampir 50-an juta kalau nggak salah ya. Nah kali ini kita cek. Kang Wanto ini dia nanam berbagai macam sayuran. Contohnya ini ada kangkung, ada taichin, ada bayam. Itu aja deh, nggak banyak nih, tiga macam. Oke, langsung kita cek yuk kangkung sama bayamnya kayak mana. Oke, yang ini kangkung umur 5 hari. 5 hari ya, 5 hari nih. Umur 5 hari. Ukurannya segini ya, satu jari seginilah nih ya. 5 hari. Pupuknya ini kotoran hewan, kambing nih. Nah, Kang Wanto sendiri punya kandang kambing di sana, jadi nggak perlu pupuk banyak-banyak, ambil dari kandang sendiri. Memang petani keren, petani ya, nggak perlu butuh modal banyak. Modalnya dari kotoran hewannya di sini. Oke. Yang ini panen hari ini. Oh iya ya, yang ini panen kemarin, ini hari ini. Jadi oh ya, yang ini kemarinnya. Jadi ini 3 hari. Jadi per hari ini sampai dari sini sampai sana itu ada 500 ikat kangkung. Harga kangkung Rp1.000. Jadi kalau ada 500 ikat itu jadi 500.000 ya. Iya enggak sih? Iya benar. Benar-benar iya. Kalau 500 ikat iya 500.000. Nah, jadi setiap hari Kang Wanto ini bisa manen 500 ikat. Besok 500 ikat, besoknya 500 ikat. Petani sukses ya. Ampun. Habis ini panen, pindah ke sini. Habis ini panen, pindah ke sana. Yang ini kan tadi umur 5 hari. Ini umur berapa ya? 13 hari apa ya? 13 hari. Oke, kita cek yang umur 7 hari. Ini umur 7 hari nih. Ini umur 7 hari, tingginya pas sejari ya nih, sejari ya. Jadi ini 3 hari. Ini selada. Taichin nih. Taichin harganya 1.500 per ikat. Jadi taichin ini satu ikatnya isi 2. Ini ada dari sini sampai sana kalau 1.000 lebih, 1.000 batang. Berarti kepaja 500 ya. 500 kali 1.000 aja udah lama 500.000. Waduh, jangan dihitung duit orang, rezeki orang ya, bos. Gini. Ini yang tadi dibaca pakai hand rotary-nya ya. Yang sini udah sprinkler. Oh ya, itu tanaman padi karena Kang Wanto ini juga nanam padi. Tanaman padi juga. Tapi di sawah, nggak di sini ya. Nah, ini kita cek yang bayamnya ya. Bayamnya ini kalau segini cukup 3 sendok katanya. 3 sendok atau 4 sendokan lah. Nah, ini taichinnya yang udah bagus-bagus nih. Udah gembur. Ini umur 7 hari. Kata beliau 7 hari. Kalau yang itu, yang sana tadi itu, yang itu umur 3 hari.
Ini 7 hari, 7 hari udah segini nih. Udah kelihatan ya, bagus banget ya. 7 hari nih. Minat nggak nanam sayuran? Minat lah, masa enggak sih? Nyantai loh ini nanamnya. Ditungguin aja. Ya. Tungguin aja. Jadi jangan malu untuk bertani, karena nantinya adalah pertanian adalah yang utama. Jangan tinggalin pertanian ya, karena kedepannya anak-anak muda nggak akan bakal bertani. Jadi solusinya ya kita harus, siapa lagi kalau bukan kita yang untuk bertani ini sih, kita. Oke, ini yang ada kangkung juga nih, dekat dekat kandangnya. Kangkung lagi. Kalau petani dibilang kaya enggak ya, tapi kalau cukup, insya Allah cukup. Yang jelas kalau petani itu mau keringat mau panasan ya, mau berkeringat dan panasan. Karena kalau enggak berterik, enggak berkeringat ya enggak terkena terik, enggak bakal dapat duit ya enggak. Iyalah ya. Ini dulunya adalah kebun buah naga kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah. Oke, terima kasih sudah menonton, sudah mengklik like dan share-nya. Jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih. Tetap jaya selalu petani Indonesia, petani dimanapun para petani. Jangan pernah mengeluh, karena kalau mengeluh nggak dapat uang, cek nggak dapat uang. Oke lah, oke. Kalau gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya kembali. Oke, mantap, jaya petani ya. Sukses selalu, sejahtera petani.